kuburan yang telah dijadikan cagar budaya dan situs daerah oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, yaitu kuburan Kerkhof ini, membuktikan bahwa Tanjung Pinang pernah dijajah oleh kolonial Belanda di masa lalu. Namun kondisinya saat ini tampak usang dan butuh pemeliharaan. Dari penelusuran tim Diamond TV pada Sabtu 26 Januari 2019, tampak beberapa makam hancur dimakan usia. Rumput mulai memanjang seakan tidak ada anggaran perawatan untuk makam cagar budaya oleh dinas terkait. Untuk sementara ini, tim wartawan Diamond TV tidak bisa mengklarifikasi terkait pemeliharaan makam cagar budaya dan situs sejarah tersebut, karena makam cagar budaya tersebut tidak memiliki juru kunci makam. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.